Jajaran Polres Bontang bersama Majelis Salawat Bontang menggelar kegiatan salawat dan zikir akbar di halaman Mabes Polres Bontang pada Minggu malam 24 September 2016 kemarin. Kegiatan dengan tema Polres Bontang bersalawat tersebut mendatangkan penceramah dari Kota Balikpapan yakni Ustadz Agus Khoirul Huda dan dihadiri oleh seluruh jajaran Polres Bontang serta para tamu undangan dari unsur FKPD dan SKPD sekota Bontang. Acara yang dirangkai dengan menyantuni anak yatim ini bertujuan untuk memperdalam spiritual remaja Bontang agar terhindar dari berbagai kasus kriminal.